aku susah kehidupan saya, Pak. Saya makan nasi 3 butir tiap hari. Tambah micin. Hari ni dalam reaksi, kita ada video daripada Facebook. Daripada page video kocak dengan tajuk macam-macam modus menghindari razia. Aku tak tahu apa, kau jangan tanya aku. Video pelik-pelik lah ni. Alright. Jadi tak apa, buang masa, kita tekan play. Bapak nak tengok apa? Bapak tak tahu susah kehidupan saya, Pak. Saya makan nasi 3 butir tiap hari. Tambah micin satu saset, Pak. Belum lagi mamak saya yang sudah tua, Pak. Oh, nak lagi pada polis. Ambulnya ada penting, Pak. Keras kehidupan saya, Pak. Kamu dia tak tahu kehidupan saya di rumah. Kadang saya pulang sore, nasi sudah habis deh. Dikasih ke ayam peliharaan istri deh. Sedih betul. Pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Tapi apa? Kadang kan saya sendiri lupa pakai body lotion. Panggil dari hati nurani saya deh. Saya ingin masyarakat selamat dari kecelakaan. Bagimu macam orang mati, Syah. Bonus pelanggar menghadapi. Ada razia ni. Aku nak punya sini. Kita ganti pengemudi. Kau yang di depan. Pura-pura tukar ni, driver. Aman, bro. Lagu Naruto belakang boy. Pura-pura mogok. Hai bang cik. Polis yang sporting, kan? Bengkel polisi. Sporting gila polis diorang. Diorang geletak, diorang begal. Wuih! Makan skru ganas-ganas. Apa tu? Minum minyak, Syaf. Bengkel polisi ganas gila. Kamu geletak kawan. Saya bilang aja ya. Turis apa ya? Pelancong. Oh, pelancong. Turis. Kau kereta dia. Ya? Selamat siang, Pak. Tolong perlihatkan surat-surat kenderaan ya. Kau mengting si. Tahu isi. Kau. Hai, hai, noi. Macam pula kerai. Kau kai 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 noi. Cik dia nak ada kap. Kau. Kau tak ada kerai. Kau pernah kata on. Ayam bakar telur kucing asin menari-nari kemarin keguguran besok operasi plastik. Suh, kau jadi. Kau jadi saya kau. Kau jadi. Ajay! Oh, Ajay boleh tahu saya kau. Hai! Ampun, Pak. Ampun. Translatif bagi ampun, Syah. Oh, ada lagi. Panjang. Pura-pura kenal. Pak Iskandar. Pergi loceng basikal. Pak Yunan. Pura-pura kenal. Pak Faisal. Bapak nak kenal saya? Teman-teman bapak ini kenal sama saya. Teman-teman, anda kenal bapak ini? Jiji. Ya.
Rumah polis. Panas di luar ya. Bagus nih. Pak, boleh minta minum Pak? Testing. Oh boleh. Sebentar, saya ambilkan ya. Testing. Yo, siapa yang pesen minum tadi? Ini ada teh. Silakan. Halo, hey guys. Jangan kami, masuk. Saya buat resep ya. Iya Pak. Macam gampang kan. Tukar supir. Cek, aku nggak punya SIM nih, gimana nih? Gimana kalau kita tukar aja Bang? Boleh, ayo. Itu polisi. Bang, buka kaca, Bang. Astagfirullahaladzim. Kalian ngapain? Ampun, Pak. Saya ngaku, Pak. Nggak punya SIM, Pak. Pak, udah belum? Jauh kali jemur kasur di sini. Mama mau pulang. Makasih ya, Ma. Love you. Panggil Ma, coba hilang, ya. Ah beda. Weh kelakar Syah. Kelakar tu, sumpah kelakar. Dan aku tak sangka polis kat Indonesia se-supporting macam tu. Ha, tapi aku rasa ni polis punya iklan lah. Yalah, tapi polis diorang tu tak nampak kayu lah. Ha. Tak nampak kayu, nampak natural, supporting. Kalau polis Malaysia ni dia kayu sikit. Ha. Tengoklah ni gerak khas tu. Tu pelakon betul. Mana ada tu bagian betul pelakon. Polis betul. Tu bukan polis betul. Polis betul lah. Ya. Yeah. Ha, bahagian lakon. Oh, ada ha, juga. Ha, ada juga. Nampak tak mana panggil polis berlakon dalam short film kau? Kau kena tulis surat, Ma. Ha, memanglah. Ha. Kena minta kebenaran dulu. Ha. Ha, memanglah. Tapi nak cerita pasal polis Indonesia ni, sporting ah. Sporting. Kelakar. Cara-cara. Tak berhenti aku gelak. Cara-cara nak elak Roblox. Ha. Aku rasa razia tu maksud dia Roblox. Aku rasa lah. Turis. Biasa, kau punya opinion? Opinion aku kelakar lah. Kan, memang tak boleh brain. Polis, aku rasa tu polis betul tu. Ya, Malaysia kan? Belum ada lagi macam ni Malaysia belum lagi. Kelakar. Kan, Malaysia kena sporting sikit lah. Boleh kita panggil Sergeant Entrek. Sergeant Entrek. Dengan Gori. Ha, boleh. Ha, so, dia orang pakai baju polis. Ha. Kita berlakon dengan dia. Kena tulis surat, boy. Kita kena minta Sergeant Entrek berlakon dengan kita. Boleh. Jadi, aku rasa tak ada apa sangat cerita. Tak ada apa. Memang kelakar cerita. Kelakar je. Korang tengok sendiri lah. Tapi aku rasa Indonesia, mah, YouTuber semua power tau. Power. Oh, banyak dah YouTuber tu. Ramai gila. Kan, tak boleh brain aku. Tapi kalau kita boleh buat macam ni, biar kan? Cara-cara nak mengelak daripada Roblox. Best tu. Tapi kena ada polis. Alah, polis tak kena polis yang pandai berlakon lah. Ha. Tak ada seorang dia ketawa Gori dengan Entrek. Petik nama mah. Petik. Siapa lagi polis? Banyak. Boleh banyak. Okay. Jadi itu saja untuk reaksi kali ni. Hopefully korang enjoy dengan reaksi video daripada Indonesia ni. Jumpa lagi dalam episod reaksi yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.